Okey, kawan-kawan, assalamualaikum. Semoga hari ini kita masih tetap sihat semuanya. Dan hari ini kita akan ajak jalan-jalan ke salah satu tempat wisata sejarah, sejarah religi yang ada di Pulau Penyengat, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Nanti kita akan ke sana. Itu ada rumah adat Melayu, apa ya namanya? Kayak rumah pelaminan gitu. Nantilah kita akan kasih tengok-tengok lah ya. Jadi saya pun takut salah sebut. Jadi Pulau Penyengat ini pulau yang banyak sejarahnya tentang Melayu. Malaysia, Singapura itu rata-rata, terutama Malaysia ya, rata-rata memang Melayu. Kalau Singapura sebagiannya Melayu, tapi Melayu di sana hanya sekitar tinggal 15% saja dari lebih kurang 3 juta penduduk. Itu saya dapat info dari warga Singapura langsung, Melayu Singapura kemarin. Saya pernah di chat. Nih kawan-kawan, ini ada salah satu rumah panggung. Sebelum kita sampai ke sana, ini ada rumah panggung kecil. Tapi sayangnya tak ada orang yang duduk di teras. Kalau ada tadi, kita langsung mampir, kita kacau. Nah ini ada apa lagi nih? Ini bangunan apa nih? Ini pondok ikan bakar Apui. Tadi ada juga pas di kalau kita masuk ke Pulau Penyengat, kita lewat dermaga utamanya itu, kita akan jumpa pondok ikan bakar Apui. Di sana ada. Di sini kayaknya dah tutup nih. Okey, kita lanjut lagi ke depan. Jadi begini kawan-kawan, di sini nih corak warna bangunannya itu banyak warna kuning dan hijau. Itu corak kerajaan Melayu ya. Ini ada galeri Siri Puan. Jadi di sini ada oleh-oleh lah ya, oleh-oleh itu ada baju kaos yang dijual. Terus apa lagi ya? Kita intip-intip dari luar aja. Terus ada cemilan juga kayaknya tuh. Oh ya, ini kan pusat oleh-oleh ni kawan-kawan. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Tanjung Pinang. Ini ada kantin. Nah, bagi kita yang haus atau lapar, boleh mampir ke sini nih. Okey kawan-kawan, kita akan menuju ini. Kalau tak salah nama tempatnya itu Balai Adat. Di sini ada penyewaan apa namanya, baju-baju adat juga. Nanti kita akan tengok-tengoklah. Jadi di sini enaknya ada halte yang disediakan. Jadi kalau pas kita penat-penat nak rehat, bolehlah duduk sebentar sini. Dan ingat, jangan buang sampah sembarangan karena di sini sudah disediakan tempat sampah. Ini sampah organik, sampah anorganik, ini sampah B3. Jadi macam-macam sampah. Di sini ada 3 bentuk sampah. Jadi pembuangannya pun ya harus sesuai tulisan tadi. Jangan sembarang buang. Oke. Ini salah satu kenderaan becak yang bisa kita sewa. Itu harganya RM40,000 per 1 jam. Jadi untuk keliling Tanjung Pinang ini, Pulau Penyengat ini, 1 jam cukuplah lebih kurang. Okey lah kawan-kawan. Ini, tu depan kita ni. Ini, inilah yang saya maksud ni. Dan baju-baju yang dipakai orang-orang di depan kita ni itu baju sewaan yang bisa disewa. Kalau tak salah dulu RM25,000, tapi tak tahu sekarang. Nanti kita akan tanya-tanyalah di dalam, nanti kita akan naik. Dan di dalam ini ada perigi Tua Lapan. Kawan-kawan, masya Allah. Nah, di sini juga ada
jualan ni. Jualan kayak oleh-oleh lah ya, ada ada tanjak, terus ada baju-baju kaos, ada tasbih macam-macam. Okay, kawan-kawan, kita lanjut lagi. Masya Allah ini. Tok, assalamualaikum. Sofian tok, saya dari Pinang. Jalan-jalan bikin video tok. Berdua sama kawan. Ini tok yang pergi ke-8 tok ya. Itu apa sejarahnya tok? Itu sumur yang digelarkan Pulau Penyengat yang disengat lembah tok Tawar tuh ini sumurnya. Oh, ini dia tok ya sejarahnya ya. Ini digelarnya Pulau Penyengat Pulau Tawar. Jadi saya dulu pernah ke sini juga, banyak orang wudu, basuh muka. Itu apa tujuannya tok? Tergantung niatnya, ingin merasakan itu laut asin tapi tidak jauh ke laut, hanya Tawar. Oh, hanya Tawar tok ya. Alhamdulillah boleh di. Ini dengan atuk siapa tok? Anwar. Anwar, umur berapa dah tok? 59. Masya Allah, sihat terus tok ya. Kalau di sini apa nama kampung kita ni tok? Kampung Ladi. Kampung? Ladi. Kampung Ladi. Ini dah penghujung tok ya? Penghujung terakhir. Saya mau tanya satu lagi tok. Sunset sini di sebelah mana tok? Sunset. Matahari terbenam. Barat. Oh, sebelah sana tok ya? Barat. Oh, jadi cantik. Oh, sebelah sana tok ya? Jadi cantik pemandangan sini kalau pas sunset tok ya? Masya Allah. Sekitaran jam 6 lah gitu. Jam 6 toh. Jam 6 baru dapat. Tapi tergantung cuaca. Kalau sekarang ni banyak mendung toh ya. Kalau cuacanya bagus, kelihatan. Kelihatan toh. Dia keluar dari timur, masuknya ke barat. Timur barat. Tok, saya ada rezeki sedikit toh. Ini untuk atok toh dari hamba Allah Malaysia toh eh. Terima kasih. Untuk atok. Mudah-mudahan apa yang dianu, apa yang dianya mudah-mudahan sukses. Amin, amin tok. Yang penting tok baikkan. Ya tok. Ini kita boleh naik atas tok eh? Ya. Tadi boleh. Oh, rendah tok eh? Yang ini depan. Okey. Okey, mari tok. Assalamualaikum. Okey, kawan-kawan, kita akan naik ke atas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, jadi ini kawan-kawan, kita akan masuk ke dalam bangunan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Di sini ada apa nih? Ini ada gambar-gambar apa namanya, pahlawan ya, pahlawan Melayu lah ni. Saya pun kurang paham untuk menjelaskan. Ini ada bagian pertama, Raja Haji Fisabilillah lahir di Kota Lama, Hulu Riau pada tahun 1725. Terus ada bagian kedua tentang sifatnya yang bisa terlihat dari perjanjian persahabatan. Dan ini bagian ketiga, penyerangan yang dilakukan pasukan Melayu Riau dan Selangor. Itu terjadi pada bulan Februari 1784. Saya tahu ini salah satu wajah-wajah Belanda ini. Oke, kita tengok lagi di bagian ini. Di ruangan ini ada kayak kursi tamu. Ini apa ini? Saya tak tahu. Ini biografi Raja Ali Haji. Ah, ini berarti wajahnya kawan-kawan. Masya Allah. Di sini rumah apa namanya, pelaminan ya. Jadi bisa digunakan untuk berfoto. Kita tengok nih. Ini salah ada dua patung pasangan. Satu cowok, satu cewek, pasangan ya. Kalau pasangan ya cowok cewek.
dan ini pelaminannya kawan-kawan. Nah, ini sewa baju adat Melayu satu orang Rp25.000. Ini model baju-baju adatnya ya. Nah, jadi ini kawan-kawan. Untuk penyewaannya kita gantinya tuh di sini. Seperti orang-orang ini siap sewa, dilepas lagi, dikembalikan lagi. Kalau kita tengok-tengok nih, banyak baju adat yang boleh kita sewa nih. Warna kuning, warna merah. Oh, dia bisa tuh. Seperti bapak itu, ibu-ibu itu bilang, dia per jam Rp40.000. Jadi pakai waktu juga . Tapi di situ tulis Rp25.000. Mungkin itu setengah jam. Jadi di sini ada untuk orang dewasa, orang tua, bahkan untuk anak-anak juga ada nih. Kayak gini. Siap deh, lewat dulu ya. Jadi kawan-kawan, masya Allah, depannya nih, ini sudah laut. Tapi tidak laut lepas ya, masih ada pulau yang bisa kita tengok-tengok. Jadi kalau sunset itu arahnya sebelah sana. Seperti kita tanya tadi atuk tadi, yang lagi jaga sumur ke-8 tadi. Jadi begitu ya sejarah sumurnya juga tadi, sudah dijelaskan sama atuk tadi. Oke, kita akan coba ke depan, itu ada dermaganya panjang. Kita akan tengok-tengok keindahan dari dermaga itu melihat ke rumah adat ini. Inrasis Vlog. Oke, ini ada kantin. Boleh juga minum-minum di situ kalau haus. Jadi kawan-kawan, saudara-saudara semua, kita baru dari bangunan belakang itu, rumah balai adat. Di sana bisa sewa pakaian-pakaian adat Melayu Rp25.000, kayaknya itu setengah jam. Rp40.000 itu satu jam kalau tak salah saya. Saya tak tanya karena orang-orang pada sibuk sewa ganti. Jadi kalau kita bertanya pun mungkin kita tak kena layan. Kita pun kalau tak kena layan kita pun malu lah ya. Jadi beginilah suasananya di tahun 2024. Kita akan menuju ke dermaga depan ni. Ni dia. Ni dermaga dia bukan main lawa lagi. Cuman sepertinya tidak ada perawatan dermaga ini. Kalau kita tengok mulai dari lantai dia ni, ini besi dia dah nampak. Tak lama lagi mungkin roboh, tapi jangan. Ini pun pagar dia, besi dia dah hilang. Sini dulu kita pernah datang ke sini, banyak budak-budak berenang loncat ke bawah. Lepas sini pun enak memang ni, ini dalam ni. Kemarin juga kita dah pernah ke rumah kuning itu. Cuman kita dari awal sampai akhir dari daerah rumah itu, kita tak ada jumpa orang. Jadi kita tak bisa tanya apa nama tempat tu. Dan sepertinya kalau kita nak ke sana, ke ujung sana masih jauh kawan-kawan. Jadi kita sebatas sampai depan lagi lah. Tengok ni. Ini sudah hilang besinya ni. Besi bulat kayak gini ni. Ini. Tak ada lagi. Tak tahulah ke mana.
Kalau ini pun, ini masuk dalam wewenang pemerintah, pemerintah Kota Tanjung Pinang kayaknya ya. Nah itu kalau sunset tu sebelah sana. Jadi ini kampung kampung Seladi. Masya Allah kawan-kawan, cantik kalau kita tengok-tengok dari sini. Hari pun dah macam nak gerimis, kita pun harus cari perlindungan dari turunnya hujan. Karena kita pun tak bawa payung. Saya ada payung kat rumah. Cuman panjang betul. Dia tak, kita belum beli payung yang pendek itu. Jadi kalau kita bawa ke sini tu susah. Apalagi kita harus naik bot dari Tanjung Pinang ke sini tu. 10 menit kita naik bot, nanti kena pula orang-orang lain yang duduk dalam bot itu, habislah kita. Okeylah kawan-kawan. Mungkin ini akhir dari video kita. Jadi tak usah bosan-bosan tengok video kita ni. Jadi video kita ni jalan-jalan ke kampung-kampung orang. Baik itu kampung apa aja. Sampai jumpa lah di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.